anaknya. Break time. Gitu. Maaf banget. Iya ya. Bapak nggak ada segmen ya? Kan dari kemarin udah tamu lu, bosen nggak sih? Jadi akhirnya sekarang gue yang ambil segmen. Kerjaan gue ngomong-ngomong. Nah sekarang gue udah barengan sama Dike. Hai, Dike Akbar di sini. Dike Akbar ya. Ya udah. Nah sekarang gue mau sama Dike unboxing. Unboxing. Kita mau unboxing salah satu tipe terbaru dari Wacom. Jadi kita disponsorin sama Grand Tech nih. Thank you Grand Tech. Nah kebetulan banget gitu Wacomnya rusak. Lo gak usah gambar belakangan ini. Iya. Nah terus kebetulan juga kita dapet ini. Dan terus kan kayak mau review. Nggak review sih, kita bisa mau unboxing aja sebenarnya ada apa sih. Dan ini tuh Wacom cukup terpaling. A few moments later. Ini ada tulisannya Live Their Create. Tebak aja. Tada. Ini ada apa nih? Gede banget ya kayak bos, bos lagi box kids. Fitur artis. Itu lu jangan gedebok aja atau susah ambilnya. Terus di sini ada surat press release dari Wacomnya. Say thanks buat lu buang sembarangan ya. Nah terus inilah kira-kira Wacomnya akan segede apa ya, karena boxnya gede banget. Jadi ini dia gambarnya dari artis yang tadi deh yang disebut sama ini. Oke, okay, jadi kita taruh ini dulu. Kayaknya ini boxnya sih yang harus kita taruh. Yeah. Yeah. Ini lucu banget loh. Kayaknya itu di gambarnya tuh sama ini deh, Hattie Stewart ini yang bla 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 bla. Sekarang kita mau coba buka Wacomnya dari sini. Oke, ini dia deh. Ini suara bungkus. Kabelnya. Kok dia udah nyala ya? Sama ini ada instruksinya dari Wacom how to use it. Ini ada penjelasannya. Coba-coba. Ini ada kabel. Ini yang tadi duduk sekarang. Oh ini bisa bluetooth juga. Nah ini yang nyala-nyalain nih yang tadi itu. Ternyata bluetoothnya. Wow. So cool. Okay. Guys, Dave Sheffield coming at you, Kino Motivation Speaker. Jadi, coba kita sekarang mau coba tes draw nggak? Itu dibuka aja. Kita buka ya. Jadi kelengkapan dia itu dia punya kabelnya, wireless pen. Tapi yang ini beda sama seri yang punya gue sih, jadi dia udah nggak ada penghapusnya gitu. Nah.
gambar ya? Gambarnya gimana ya? Mau ke mana gitu? Tapi kayak dulu permukaannya tuh halus, ini tuh kayak dove ya? Iya, jadi ini belum pakai anti gores gitu. Dan ini tuh baru banget loh yang gua tahu seri Wacom ini, karena dia tuh pakai Bluetooth, sebelumnya kan pakai baterai ya yang bisa. Iya, sama untuk pakai wireless yang iya, jadi ini benar-benar kita tinggal sambungin aja ke perangkat komputer kita, ada bluetoothnya, tinggal nyalain bluetoothnya. Dan ini tuh si Tidrol, atau ini juga bisa dipasang. Oke, kabel. Cuanet. Cuanet, warnanya kesempatan. Cuanet, I'm so calm for giving us this, especially for me. Karena udah besar. Iya, jadi colok. Atau malah mau di ke komen di bawah ini. Thank you, see you. Bye.